bantuan sama Pak Uyuy sama Mbak Surti ya, Bab ya. Terus Bapak bantu apa? Udah Bapak ngojek aja buat bantu buat keuangan rumah tangga kita. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya dengan Eza Yayang mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus ceritanya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen ya semua ke teman-teman kalian. Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Ojek Pengkolan hanya di RCTI setiap hari pukul 16.30. Oke. Loh, Is? Is? Handphonenya Abi mana? Abi Fresh lagi nugas ini. Handphone Abi di sini mana? Ah, itu HP siapa? Ini HP-nya Fadil, tadi HP Abi di sini dicas, mana? Lah iya, kok jadi HP-nya Fadil? Al, ayo Al, ayo mau kemana? Dia. Waduh. Kenapa? Mau balik. Tugasnya ketinggalan. Kepo. Duh. Fadil aja yang disuruh balik ke rumah, Bi. Mendingan langsung disamperin aja biar cepet, Mi. Lagian gue bisa gak ngelap gitu sih. Aduh, Mi nanya nanti aja deh, Abi buru-buru nih. Bi. Aduh. Ini HP ke bawah, Bi. Baru mau disamperin sama Abi. Ini ada orderan. Sini, cepetan. Nih. Abi sini dong. Kamu kesini dong. Abi aja. Kamu dong yang nyamperin orang tua. Oh, tuh. Sini. Lagian kok bisa ketuker gitu sih? Bude. Kenapa, Mbak? Saya mau pamit, Bude. Pamit kemana? Mau pindah? Mau ke tempatnya Mbak Amira. Loh, memangnya di dekat rumahnya Mbak Amira ada kontrakan kosong? Bude, saya bukan mau pindah. Saya cuma mau dagang. Oh, boleh? Boleh, makanya saya mau pamit. Oh, iya Mbak. Semoga laku banyak ya dagangannya. Amin. Makasih ya, Budi. Ya. Saya jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bab, nanti jangan lupa lo tanyain sama Bang Ojak. Boy udah sembuh apa belum? Astagfirullahaladzim, diajakin ngomong malah nyelonong masuk aja sih. Bapak lagi nyari kunci motor. Ketinggalan. Ya udah, cari aja di dalam. Cari terus di dalam sampai dapat ya, nyarinya ya. Iya, ini juga lagi nyari ya. Mana tuh? Ada nggak? Ada nggak? Ada Bibu di dalam. Bibu lihat apa nggak? Sekarang coba Babab inget-inget dulu ya, dari semalam coba diurut-urutin gimana? Kemarin itu kan Babab pulang ojek sore tuh. Terus Babab parkirin motornya di sini. Kunci motornya Babab bawa ke dalam. Terus Babab mandi. Terus main sama Anto, terus tidur. Nah terus pagi-pagi ini? Ya paginya motornya Bapak keluarin, terus Bapak panasin motornya. Oh, manasin motor. Nah kalau manasin motor, kira-kira motor dinyalain apa enggak tuh? Astagfirullahaladzim, Bibu. Bibu, ay Bibu gimana? Yang namanya manasin motor, mah otomatis motornya dinyalain. Masa iya enggak? Nah, habis dinyalain, dipanasin motornya terus? Ya dimatiin, terus Bapak ke dalam ngambil jaket, pas keluar lagi lupa kunci motornya ada di mana. Terus? Ya terus apa? Kuncinya? Oh iya ya, kenapa Bapak nggak kepikiran ya? Nih, kuncinya nih. Astagfirullahaladzim, Bibu mau nyuri motor Babab? Astagfirullahaladzim, ini justru kuncinya Bibu ambil. Karena tadi Babab bilang mau nyari kunci di dalam. Padahal Bibu lihat ada di sini ngegantung kuncinya. Makanya apa-apa tuh jangan gak kepikiran. Ini kalau ada orang yang sembarangan lihat motor. Wah, ada kuncinya terus mau diambil, dicuri beneran gimana? Gara-gara Babab apa-apa gak kepikiran, ayo. Iya, maaf. Babab gak kepikiran. Nih, pegang bener-bener nih kuncinya nih. Ya. Sama jangan lupa, nanti tanya sama Bang Ojak. Bilang sama Ojak apaan? Jangan lupa kunci motornya. Nih Bibu, asal Bibu tahu motor Ojak itu gak pakai kunci. Astagfirullahalazim. Baru juga tadi ini diomonginnya. Kenapa? Jangan lupa nanya sama Bang Ojak itu, Boy udah sembuh apa belum?
marah-marah terus. Nanti kunci motor juga dijaga, jangan sampai lupa. Iya, iya. Naruh kunci sembarangan, kalau ada yang ngambil gimana motornya? Masih gantung di sini kuncinya. Tetangga sampai bangun. Udah murah deh. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mosi. Iya, Pak. Ini teleponnya dari tadi bunyi terus. Emak, Pak. Ya jawab aja tuh. Diam dulu. Ya halo, Mak. Neng. Bang Simin harus dioperasi nih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Neng, orangnya masih ada, Neng. Belum meninggal. Iya, maksud Yuli bukan begitu, Mak. Terus gimana, Mak? Ya. Bang Siminnya harus dioperasi, Neng. Tapi Mak bingung. Aduh, operasinya kapan, Mak? Ya, harus secepatnya. Tapi... Mak bingung, Neng. Mak udah hitung-hitung. Uangnya kagak cukup. Neng bisa bantuin Mak. Iya, Mak. Yuli pasti bantuin Mak kok, Mak. Pokoknya Yuli bantuin sebisa Yuli, Mak. Bantuin ya, Neng. Mak bingung. Mau minta bantuan siapa? Mak, Mak yang sabar ya, Mak. Mak tenang dulu. Mak yang sabar ya, Mak. Makasih ya, Neng. Ya Allah, Pak, gimana ini? Bang Simin harus dioperasi. Astagfirullahaladzim. Lalu terus emak gimana tuh? Emak mau ke rumah sakit. Apa Yuli minta tolong sama Kang Tisna aja ya, Pak? Bapak mau telepon siapa itu? Apaan mau nelpon si Tisna? Buat lo bantuin emak tuh. Ini gak usah, Yuli lagi telepon. Ya udah tuh, ngirit-ngirit pulsa. Iya, Bibu. Bab, tolongin emak, Bab. Emak kenapa? Ini Bang Simin tuh harus dioperasi loh, Bab. Innalillahi. Jadi yang mau ditolongin itu siapa? Emak atau Bang Simin? Emak dulu. Iya, emangnya emak kenapa? Ya udah, Bab, antri emak. Katanya emak mau ke rumah sakit ya, Bab ya. Iya. Berangkat. Astagfirullahaladzim. Aduh. Boynya udah tidur, Bu? Alhamdulillah. Udah sana, kamu ngojek aja, Jak. Ntar kalau siang masih panas, bawa aja deh, Bu, ke rumah sakit. Iya, Jak. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu sama Sasi akan ngabarin kamu ya. Esa, kenapa Bude? Nanti kamu ngabarin Ojak. Ngabarin apa? Kalau si Boy panas lagi, Sa. Oh, iya Bude, nanti Sasi kabarin. Ibu, Ojak pamit ya. Iya, Jak. Assalamualaikum. Ini nih, jam segini nih emang sepi gini ya, Mbak Amira? Iya. Tapi kalau siangan rame gitu ya? Oh, iya. Permisi, Go Barefoot. Iya, Mas. Saya parkir di mana ini, Mbak? Lah, parkir aja di situ. Emang kenapa? Lah, takut ngalangin motor yang mau keluar. Pok, bisa tolong pindahin gerobaknya nggak? Biar motor Masnya bisa parkir di situ. Oh, ya udah deh. Kalau gitu saya pulang aja deh, Mbak Mira. Loh, kok gitu? Ini, ada yang ketinggalan. Iya. Misi ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini sih.
Ida. Mbak Ida. Mbak, kok udah pulang? Gak jadi dagang di sono, Bu deh. Loh, kenapa? Ini, gerobak saya ngalangin jalan. Jadinya gober pada gak bisa parkir. Daripada saya nyusahin yang lain, ya mendingan saya pulang. Walah, sabar ya Mbak. Mending jualan di rumah aja. Iya, Bu deh. Sampai. Assalamualaikum, Bibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulang lagi? Hai, Bibu gimana? Bibu, emak itu butuh bantuan biaya buat operasinya Bang Simin. Bukan butuh bantuan antar jemput dari Babab. Oh gitu? Wah, terus gimana dong, Bab? Ya, Babab juga nggak tahu. Makanya Babab nanya sama Bibu. Soalnya kata Ojak, ngomong aja sama Yuli. Siapa tahu Yuli mah bisa bantu mikirin. Kan ke Babab mah apa-apa, nggak kepikiran. Apa-apa, nggak kepikiran. Aduh, ada apa, Yul? Kenapa, Tis, kamu tuh pulang lagi? Pa, emak itu sebenarnya butuh bantuan biaya buat operasinya Bang Simin. Bukan butuh bantuan antar jemput dari Entis. Entis jadi bingung, Pak, bantunya gimana? Ya udah tuh, Bapak minta bantuan sama Bawe sama Pak Haji Murod buat urunan sama warga di sini. Oh, ya udah kalau gitu Bibu juga deh. Bibu minta bantuan sama Po Uyu sama Mbak Surti ya, Bab ya. Terus Bapak bantu apa? Udah, Bapak ngojek aja buat bantu buat keuangan rumah tangga kita. Assalamualaikum. Berangkat. Bang Bowo. Iya. Ganteng nggak? Ah, biasa aja. Kenapa tuh culungak-culungik gitu? Cari Pak Alan. Emang ada apa sama Pak Alan? Gua mau ngomong sama lu, tapi takut diomelin kalau Pak Alan tahu kagak kerja. Lu kenapa ikut-ikutan? Nyari Pak Alan, saya teh takut diomelin kalau tahu saya nggak kerja. Kayaknya aman. Ada apa tuh? Si Jono udah bayar utang lu belum? Belum. Tapi hari ini teh mau ditugasin lagi sama Pak RT. Ya, mudah-mudahan dapat komisi. Mas John, ini komisi untuk hari ini. Tapi ingat, Mas John ajak keliling dulu itu tukang boggingnya, ya? Keliling kampung rawa bebek. Siap, Pak. Makasih, Mas John. Aku yang makasih banyak ini. Ya udah, saya masuk dulu. Oke, Pak. Dibuka aja nanti aja. Kerja aja dulu. Siap, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya.